Mama Terpadu. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Yang terhormat Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua TGUPP, Kepala Polda Metro Jaya, Bunda Paul, Ketua PKK, Ketua GOP TKI, Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta, Wali Kota dan Bupati Seprovinsi DKI Jakarta, Kepala BKD, Kepala BPSDM, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Satpol PP, Kepala Biro Dikmental, Ketua PGRI Provinsi, Ketua IDI Provinsi, Ketua FSGI Provinsi, Ketua FGII Provinsi, Ketua Pergunu Provinsi, Ketua IG PKHI, Ketua IGKT Provinsi, Ketua Himpaudi Provinsi, Ketua Forum PKDM, Ketua FPLKP, Pimpinan Semeru, Pimpinan Taranto Foundation, PSPK, Ketua Umum KK Gaji, Ketua LKB, Ketua Bamus Betawi, Ketua BPNP, Ketua BSNP, Ketua KPAI, Ketua PMI, Ketua Basnas, Ketua Kuarda, Perwakilan Universitas, Komunitas Penggerak Gliderja, Komite Sekolah PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK, mantan Kepala Dinas Pendidikan, pemerhati pendidikan, alumni yang berhasil, Direktur Bank DKI, dan seluruh sponsorship. Selamat datang kami ucapkan kepada hadirin undangan yang berbahagia. Menjejak kaki di pinggir di pagar besi. Cakep. Besi berani menarik kereta. Cakep. Taman Ismail Marzuki menjadi saksi terciptanya harmoni, harmoni pendidikan di DKI Jakarta. Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada hari ini, Selasa 4 Oktober 2022, kita dapat hadir di gedung Teater Besar Taman Ismail Marzuki Jakarta dalam acara Harmoni Pendidikan Jakarta. Apa itu? Acara akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan dirinya, Saudara Samuel Tampubolo, Guru SMP Negeri 70 Jakarta. Prememori. Yuk. Kita pinggir ya. Sini ya. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, marilah sejenak kita menundukkan kepala kehadiran Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa akan dipimpin secara Islam oleh Bapak Haji Masduki Kasi, PTK Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2, Kota Administrasi Jakarta Barat. Kepadanya dipersilakan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga acara kita berjalan dengan lancar. Hadirin yang berbahagia, Jakarta merupakan kota yang terus mengupayakan kualitas pendidikan dengan berbagai fasilitas di berbagai sektor pendidikan. Semua ini
tak lepas dari motivasi yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Nahdiana. Dengan segala hormat, kami persilakan. Terima kasih atas sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Pergi ke kota bersama anak. Sampai di sana ketika fajar. Mari kita serentak bergerak menuju Jakarta Merdeka Belajar. Hadirin sebagai pembuka acara Harmoni Pendidikan Jakarta. Berikut ini akan kami tampilkan tari kreasi Betawi oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Mari kita sambut tari Zapi Betawi. Primi Mori. Iya, luar biasa sekali penampilan yang mana flosnya buat kita semua. Wow, ya. Ini komposisinya udah pada ngantuk atau kurang vitamin ya? Iya, gimana? Ibu, sebenarnya apa ya? Kakak? Mpok ya? Kalau tadi di depan agak sehatan, sekarang udah agak kecilan. Pasangannya gitu. Iya. Tapi vitamin jangan terus, Bang. Alhamdulillah. Emang perlu banyak vitamin? Iya. Ya. Bang, kita nonton lenong ya, Bang? Oh, ada lenong? Iya, Bang. Oh, itu lenong dari? Dari Betawi deh. Iya, nggak ada dari Madura lenong. Iya, pasti. Ada juga kenong, Bang. Dari sana, Bang. Iya, dari? Nah. Dari Glitter Jack. Glitter Jack, ya? Hmm. Apa Glitter Jack itu? Gerakan Literasi Jakarta. Nyok deh ya, jangan pakai lama-lama, kita saksikan lenong dari Glitter Jack. Sebutlah lagu himne guru Ibu Pertiwi. Sambutlah lagu himne guru Ibu Pertiwi, lukisan Indonesia Merakit, dan aku pasti bisa.